Inter Milan disebut butuh skuad yang lebih besar untuk menjalani musim yang berbeda dari sebelumnya pada edisi 2022-2023. General Manager Inter Milan Giuseppe Marotta mengakui pihaknya akan menjalani edisi 2022-2023 dengan cara yang tidak biasa atau yang disebutnya sebagai musim yang unik. Seperti diketahui, di tengah kampanye musim depan akan ada jeda untuk perhelatan Piala Dunia 2022 di Qatar, sehingga mengharuskan beberapa laga digeber di awal. Ditegaskan Marotta, Nerazzurri mau tidak mau harus menerima kenyataan itu dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk tetap menjaga kebugaran di awal-awal kampanye 2022-2023. Ini adalah musim yang unik dan benar-benar berbeda yang sebelumnya tak pernah kami dapati. Sebab pada 13 November kami akan memainkan 15 putaran bersama dengan laga-laga Liga Champions, ungkap Marotta. Semua pihak harus memperhitungkan dan skuad yang besar menjadi lebih dibutuhkan dibanding sebelumnya. Serie A Italia sendiri akan menggulirkan 4 putaran sebelum bursa transfer musim panas ini ditutup. Marotta mengantisipasi betul hal tersebut. Ini juga situasi yang harus kami hadapi. Beberapa agen tentu akan komplain. Akan tetapi, kami sebagai direktur harus berusaha untuk terus menjaga segalanya setenang mungkin. Marotta menambahkan, kami berusaha mencegah beberapa aktivitas transfer yang menegang di antara para pemain dan agen. Musim lalu, Inter kalah dalam persaingan Scudetto dengan sang rival abadi AC Milan yang sukses menyudahi penantian gelar juara selama 11 tahun lamanya. Romelu Lukaku resmi kembali ke Inter Milan. Comeback striker asal Belgia itu diumumkan langsung oleh Presiden Nerazzurri, Steven Zhang. "The big boss Lukaku is back again," kata Steven Zhang saat menyambut langsung Lukaku pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022. "Inter telah memberi saya begitu banyak dan saya berharap untuk melakukan yang lebih baik dari yang terakhir kali." Seperti yang diketahui sebelumnya, bahwa pada jendela transfer musim panas tahun ini, Inter Milan berhasil memulangkan Romelu Lukaku dari Chelsea. Striker asal Belgia itu didatangkan sebagai pemain pinjaman selama satu musim. Kepulangan Lukaku ke Inter Milan tak luput dari perhatian Alejandro Camano, yang tak lain adalah agen dari Lautaro Martinez. Apakah Lautaro senang Lukaku kembali ke Inter? "Itu sudah jelas, ada hubungan di antara mereka," ujar Camano saat diwawancara oleh Gazzetta dello Sport. "Ini adalah hal yang hebat. Lautaro sangat bahagia di Inter. Dia dicintai, jadi tak ada alasan baginya untuk pergi. Kami sudah berada di level atas," tutup Camano.